selama 1 tahun. Terus Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami tekankan bahwa kita. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bahwa saya bisa jadi hakim, bahwa saya adalah seorang guru. Saat ini sedang berlangsung bebaskan Paduara dari Kabupaten Ini akan menimbulkan efek domino, akan melekat dalam memori kolektif apresiasi yang tinggi kepada Polres Kota Lubuk dan Musirawa yang melaksanakan hukuman siswa tersebut malah yang tidak mengindahkan akhirnya kita banyak kita Bapak Ibu semuanya insya Allah para hakim akan memberikan keputusan yang adil untuk Pak Suwarno. Jangan sampai ada Pak Suwarno lain di masa yang akan datang. Dan saat ini Guru Suwarno sedang menjalani proses masa tuntutan di Pengadilan Lubuk Linggau selama 1 tahun. Terus Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami tekankan bahwa kita adalah seorang guru. Jaga sikap, jaga perbuatan kita selama mengadakan aksi ini. Tidak boleh ada kes betul. Jangan sampai ada penusuk betul. Hidup guru. Hidup negara. Solidaritas. Guru memang bukan malaikat yang tidak punya salah dan dosa. Tapi pertanyaan kita semua di sini, apakah dengan satu kesalahan seorang guru yang bergaji 500 ribu rupiah per bulan harus dihukum 1 tahun penjara